cucuknya nih satu. Oke, cucuk dekat iPhone saya. Ha, kita buka cucuk. Oke, alhamdulillah. Hi guys, oke, berjumpa kembali dalam video ini. Alhamdulillah, kita dipanjangkan usia dapat berjumpa kembali. Jadi di kesempatan ini saya doakan agar anda berada dalam keadaan sehat, sihat, sejahtera selalu. Okey, jadi hari ini saya nak perkongsian saya pada pagi ini adalah berkaitan dengan RSX saya. Jadi apa projek hari ini? Projek hari ini saya nak pasang USB pada motor saya. USB ini dia ada dua port, dia okey, dan dia tak ada switch lah, dia ada voltmeter. Jadi saya buat ni sebab ramai yang minta saya buat, bang, tolong buat yang pasang USB punya untuk RSX. So mungkin pada motor RS ramai dah buat, pada motor RSX saya tak jumpa lagi. Mungkin ada, mungkin tidak. Jadi boleh tengok mana-mana video. Tapi hari ni sebab saya nak pasang, saya nak pergi ride ke Melaka akhir bulan ni. So saya ingat saya nak pasang ni lah, in case emergency nak pasang kamera ke, nak charge telefon ke. Walaupun kita dah ada power bank, kemungkinan kita perlukan benda ni. Okay, stay tuned. Alright. Okay, untuk pasang benda ni, saya ingat saya nak pasang dekat dengan bawah ni, dekat dengan sebelah bakul ni. Tapi untuk pasang benda ni, kita terpaksa buka kita punya faring kiri dan kanan dan juga dada depan. Cara nak buka tu, saya ringkaslah. Sebabnya kalau nak rujuk macam mana nak buka, boleh rujuk pada video saya yang lepas yang Ramadan special, di mana yang nak buka cover set tu. Yang ni saya tak tunjuk sebab kalau buat dua kali orang boring. So saya teruskanlah, saya akan buka. Mula saya akan buka raga ni, okey. Kemudian saya akan buka fairing ni kiri dan kanan. Kemudian saya buka yang ni dan akhir sekali adalah buka yang ni. So saya ingat saya nak pasang dia punya ni bukan direct daripada bateri, sebab daripada bateri ni sebab tanpa on switch pun dia dah boleh guna. So berbahaya kepada in case kalau orang yang curi kita punya power. So kita datang dengan tak ada bateri. Jadi saya akan sambung pada mungkin pada starter, mungkin pada switch ataupun pada lampu lah. Tengoklah mana-mana yang terdekat atau yang mudah dibuat. Okey, setian. Alright. Okey, inilah alat yang USB saya kata, dia ada penutup untuk waterproof. Okey, kita buka. Okey, dia ada voltmeter, dia ada dua USB dan dia kelajuanlah 3.0 ni lajulah. Dan dia datang bersama wire extension wire yang di mana yang ni kita sambung pada belakang ni. Okey. Dan ini untuk ke bateri ataupun mana-mana wire lah. Saya beli kat Shopee. So kalau nak beli boleh rujuk pada description. Saya akan letak link di bawah nanti. So simple saja. Okey, alright. Jadi untuk pemasangan wiring untuk kita pasang USB tadi, saya ambil daripada positif daripada starter dan negatif daripada horn. Horn ni adalah hijau yang negatif, positif adalah hitam. So saya akan ambil negatif daripada horn dan positif daripada wire hitam putih. Hitam putih daripada starter engine. Okay, nanti saya akan tunjuk macam mana sambung. Saya akan letakkan saya punya USB dekat dengan dada dan sebelah sini. Saya akan wire negatif akan ke horn dan positif kepada starter ni. Saya dah test dah tadi elektrikal hidup. So kita akan pasang. Okay, alright. Jadi saya akan pasang USB saya di sini. Sebab sini ruangan dalam pun okey, kosong, tak ada masalah. Kita letak di sini, kita tanda lah. Kita ambil dia punya penutup, size dia. So kita tanda. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pain.
yang ni kita akan letak kat sini. Tapi sebelah dalam lah. Okay. Kita masuk. Tu tengah ngam. Tu tengah ngam. Okay. Kita matikan kat dalam lah. So ini sebelah dalam. Sebelah dalam masuk. Pastikan dia ketat dah. Okey. Okey, sekarang ini saya dah pasang saya punya USB dekat bawah ni. Daripada luar tadi saya tunjuk. So ini dia ada positif negatif. Positif adalah warna merah di sebelah sini dan negatif di sana adalah negatif. Dia ada tulis sini positif dan negatif. Okey. Jadi wayar ni saya masukkan ke dalam ni. Terus bawah sini masuk, you letaklah mana-manalah. Okey. Dan nanti you kabel lah. Terus ke atas kita punya horn. Okey. Jadi pada bawah, okey, saya akan sambunglah ni. Okey, sini masuk ke dia punya ni handle, terus ke atas. Okey. Kemudian sebelah sini sambung ke atas. So saya punya negatif negatif hitam ni saya akan letak pada horn. Horn yang warna hijau saya akan masukkan sini. Okey, kita masukkan ke dalam sana. Yang hitam ni kita masuk ke dalam ni lubang ni. Okey. Lubang ni. Okey, kita potonglah biar panjang sedikit masuk ni. So kita masuk ke dalam ni. Saya kasih dia dekat dalam. Okey, dan kita letakkan di bahagian asal dia lah. Kita letak bahagian asal. Dia ketat sikit sebab ada wire. Okey. Masuk. Okey. Okey, masuk. Nanti kita akan secure ni lah dengan kabel tie ke dengan plaster ke, tak kisahlah. Sementara nanti. Okey. Kita masuk ke sini. Inilah negatif. Okey, nanti wire yang positif ni saya masukkan ke bawah ni. Saya masukkan yang lubang kosong ni. Okey, lubang kosong. Kita masukkan lubang kosong. Oh, okey. Okey, dia akan keluar ke sana lah. Ha, dia keluar sini. Masukkan terus ke dalam ni. Okey. Okay. Masukkan. Okey. Okey. Masukkan sini. Okey. Kita masukkan ke dalam ni ke dalam ni. Tepi dia tak apa. Ha, okey, masuk ke dalam ni. Okey, kita try ya. Try masuk sekejap. Ni cara kita tak nak potong mana-mana wayar. Kalau kita nak potong boleh sangat, kita boleh kat sini, tapi saya tak nak rosakkan yang asal, takut waranti . So kita masukkan ke dalam yang positif sini. Seperti ni adalah warna hitam . Okay, kita masuk ke dalam ni. Sekejap saya potong terlalu pendek . Okay, dan kita cubakan masuk ke dalam tempat soket asal . Kita try, kalau tak jadi kita buat balik . Yang depan ni kita akan secure macam mana lagi. Okay, masuk ke sini. Cuba letakkan balik pada asal lah. Okay. Nanti kita akan secure sini macam mana. Okay. So, yang bawah ni. Okay, kita sambung yang positif . Positif sebelah luar ni. Kita masuk negatif dulu. Negatif sebelah dalam. Okay, harap-harap nampak lah. Negatif sebelah dalam. Okey. Positif yang sebelah luar. Okey, harap-harap menjadilah. Okey. So, kita akan test lah. Jadi tak jadi. Okey. So, kita buka switch. Ternyala. Okey. Okey, kita buka ni adalah untuk waterproof . Tak ni, kita buka. Kalau kita ni dia 11.8 . Okey, kita buka ini dia. Nanti kita test lah. Jadi tak jadi. Okey, kita cucuk yang ni satu. Okey. Cucuk dekat iPhone saya. Ha. Kita buka. Cucuk. Okey, alhamdulillah jadi.
So kita test yang tempat nombor 2. Okey. Oh, sorry. Ha, cukup jadi. Alhamdulillah. So yang wiring tadi kita ketatkan balik, bukan ketatlah, kita kemaskan dengan kita kabel dan sebagainya. Itu mengikut atas kereta masing-masing lah. Jadi harap membantulah cara-cara pemasangan USB pada motor ni. Saya buat ni bukan apa, saya sebenarnya tak penting sangat pun, tapi sebab ramai yang minta saya buat, so saya buatlah. Semoga manfaat kepada anda semua. Okey. Alright. Okey, sekarang ni saya dah siap kemaskinikan ataupun ketatkan mana kabel ataupun saya sikit kepada kabel. So yang di bawah sini yang saya kata yang positif, saya sambung dekat dengan positif pada starter. So saya letak balik ke dalam dia punya sarung ni. Okey, pastikan masa anda masuk tu, anda masukkan ke dalam dia punya sarung getah dahulu. Okey, saya kabelkan dia supaya tidak tercabut. Okey, jadi di sini positif ni secure daripada sebarang masalah air lah. Okey, yang negatif saya sambung pada horn bahagian hijau. So kalau ada orang setengah sambung pada body tak stabil. So saya sambung terus kepada negatif. Sebab wanita ni positif, negatif. So saya secure dengan kabel tie. Dan ni tak masalah kalau hujan apa sebab dia dah dalam cover sack. So dari sini dia bergerak ke sana, masuk ke sini dan keluar ke sini. Dari sini pastikan anda letak betul-betul lah supaya tidak terkepit semasa handle pusing lah. Macam ni okey, ha, tak terkepit. Sebab kadang-kadang kalau kita buat tak tu, jangan terkepit. Ha, ni macam terkepit tapi bukan, actually dia dah longgar lah. Dia tak terkepit. Okey, pastikan dia kedat lama-lama, wayar ni akan putus lah. So, dia sambung ke bawah. Terus ke kita punya soket. Ha, sini dia dah secure dengan getah lah. So, insyaAllah tak kena hujan. Okey, manakala di bahagian USB. Okey, USB. Okey. Bila enjin mati ataupun kita tak onkan switch, memang dia off lah. So kita onkan. Okey. Ha, okay, dia baca 12.3 kalau kita buka ni. Ha, ni untuk secure. Lid ni adalah secure daripada hujan lah. Dia 2. Okey. Kita start enjin. Okey. Dan ini 12 poin kita. So, okey. Okey, jadi saya rasa cukuplah setakat ni video saya kali ni. Tadi macam nak tamat dah, tapi sekarang saya tamatkan baliklah. Saya harap video ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga ia memberi manfaatlah kepada anda yang nak buat sendiri. Simple saja, anda beli dekat Shopee dalam. Dia ada berbagai jenis, RM20, ada RM15. Saya beli yang harga RM29 tanpa pos lagi lah. Dah pos lah 30 lebih. Saya beli daripada yang Malaysia punya lah. Kalau yang overseas, saya sebenarnya benda sama dengan overseas. Harga lebih murah. Tapi saya beli kat Malaysia sebab saya nak cepat lah. Saya beli dalam 3 hari dah sampai kat rumah lah. Okay. Saya rasa itu sahaja sekali ini. Kepada mereka yang baru ke channel saya, jangan lupa untuk like, share, comment and subscribe. Saya satu gratis. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.